Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Dan tak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya hormati serta hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato dengan tema sabar dan sholat sebagai kunci kebahagiaan. Hidup manusia memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Ada bahagia dan sedih, sehat dan sakit, kaya dan miskin, cerdas dan bodoh. Kehidupan juga sering tak sesuai dengan keinginan dan harapan. Lalu, bagaimanakah cara agar hidup kita selamat dan bahagia? Yaitu dengan sabar dan sholat. Karena sabar dan sholat adalah kunci kebahagiaan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa in penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang bersungguh-sungguh dan khusyuk dalam sholatnya akan memperoleh jaminan kebahagiaan dan tiket ke surga. Hatinya selalu terjaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin." Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Syekh Muhammad menerangkan, sholat adalah bentuk perwujudan dari sabar. Dengan sholat berarti sabar dalam menjalankan ketaatan dan perintah Allah. Hidup di dunia ini tiada artinya kalau kita tidak mendirikan sholat. Maka dari itu saya menghimbau kepada teman-teman semua, ayo kita rajin melaksanakan sholat. Hidup bagaikan sebatang pohon, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Rupanya cukup sekian pidato dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.